خير الدعاة مع الشيوخ لله تحيا في شموخ طوعا وللمولى رضوخ للخير 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 تمضي لا تهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita masih lagi perbincangan kita di dalam mendidik jiwa dan mengubati penyakit-penyakit hati. Kitab Riyadatin Nafsi wa Tahzibil Khuluqi wa Mu'alajati Amradil Qalbi. Artinya kitab latihan jiwa, Riyadatin Nafs. Dan Tahzibil Khuluq, mendidik akhlak. Wa Mu'alajati Amradil Qalbi, dan cara merawat penyakit hati. Jadi alhamdulillah, kita bermula masuk dalam bab untuk latihan bagaimana nak memulihkan, nak membetulkan channel hati kita yang memang hari ini ada masalah yang tersendiri. Bab ini akan dibincangkan dalam beberapa fasal. I'lam annal khulqal hasan sifatul anbiya'i was-siddiqin. Ketahuilah bahawa akhlak mulia merupakan sifat para nabi dan golongan siddiqin. Golongan siddiqin iaitu golongan yang benar imannya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat gelaran. Hari ini orang suka bagi gelaran yang lebih-lebih kepada orang. Al-arif billah, al-alim, al-allamah. Jadi agak sukar kita. Golongan-golongan siddiqin ni kalau kita tak gelarkan mereka pun, memang mereka ini orang yang benar dengan Allah Azza wa Jalla. Manakala akhlak buruk pula adalah racun yang membunuh, wal'iyazubillah, yang menyebabkan tuannya menjadi rakan kongsi di jalan syaitan. Allahu Akbar. Jadi akhlak itu rakan kongsi kepada syaitan. Di samping itu, ia juga menjadi penyakit-penyakit hati yang akan menghilangkan peluangnya untuk mendapat kehormatan dan kebesaran yang abadi. Kita ni, kita usaha berjalan sana sini, belajar ni semuanya kerana nak pergi, nak mendapat kebahagiaan abadi di akhirat. Atas dunia ni perjalanan saja. Seseorang Muslim hendaklah mengetahui penyakit-penyakit itu dan seterusnya berusaha keras untuk merawatnya. Di sini kita akan paparkan beberapa jenis penyakit dan cara merawatnya secara ringkas, kerana ia dirasakan sudah cukup untuk menjelaskan hakikatnya, insyaAllah. Jadi kalau kita nak hok panjang sungguh-sungguh, maknanya kita kena balik kepada kitab asal dia, iaitulah kitab Ihya Ulumuddin. Tapi memadai dah, ringkas ni pun cukup dah kalau kita mampu untuk merealisasikan di dalam kehidupan kita. Duk bincang panjang-panjang, sampai berapa masa lama kita habiskan masa dengan perbahasan, dengan perdebatan, akhirnya waktu nak buat tak jadi juga, tak ada faedah. Al-faslul awwalu fi fadilati husnil khuluq wa zammi su'il khuluq. Fasal yang pertama, kelebihan akhlak baik dan kehinaan akhlak buruk. Perkara ini telah disebutkan sedikit dalam bab adab-adab persahabatan yang dahulu. Dalam bab yang ke-11 yang lepas, kita dah bincang tajuk ini, sudah ada sebahagiannya. Kebanyakan manusia bercakap mengenai akhlak yang baik dengan mengupas berkenaan kesan atau hasilnya, bukannya menyentuh intipati akhlak itu tersebut. Jadi ini kritikanlah daripada syekh kita. Begitupun mereka tidak menghuraikan kesan-kesan atau hasil akhlak ini secara menyeluruh, tetapi sekadar yang terlintas di fikiran mereka saja. Bagi mengupas perkara ini, perlu dinyatakan
Dinyatakan di sini bahawa biasanya akhlak yang mulia disebut bersama dengan rupa paras yang baik. Orang kata tuannya cantik, dah tuan dia comel, akhlak pula baik. Ah, cukuplah dua tu. Kita pun kalau nak cari menantu, dua ni je syarat dia. Apa syarat dia? Orangnya comel, akhlaknya baik. Eh, cukup dah tu. Inilah yang banyak digunakan. Maknanya banyak digunakan. Maka disebut si fulan itu baik rupa. Khalq. Bahasa Arab kata khalq. Dan akhlaknya khuluq. Rumah dia sama. Kha, lam, kaf. Tapi yang ni baca dengan baris atas. Yang satu lagi baca dengan baris depan. Khuluq mana akhlak. Khalq mana kejadian. Mudah bahasa Arab. Payah. Siapa kata payah bahasa Arab ni? Nah, tu kena pakat daftar bagi ngaji bahasa Arab lagi. Tak daftar lagi. Eh, rugi. Bagi saya tak ngaji bahasa Arab ni rugi, rugi banyak. Rupa adalah gambaran luaran, manakala akhlak adalah gambaran dalaman. Ini kerana manusia terdiri daripada jasad dan ruh. Mana zahir dan batin. Jasad dapat dilihat melalui mata kasar, manakala ruh atau jiwa pula dilihat melalui mata hati. Dia panggil al-basirah. Kalau basar, mata. Basirah, mana mata hati. Setiap satu mempunyai rupa bentuk dan gambaran tersendiri, sama ada elok ataupun buruk. Jiwa yang dilihat melalui mata hati mempunyai kedudukan yang lebih istimewa daripada jasad yang dapat dilihat melalui mata kasar. Jadi hak mata kasar ni kita mudah nampak. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah memulia dan membesarkan perihalnya melalui firman Allah Taala, "Inni khaliqum basharan min tin fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Ingatlah peristiwa ketika Tuhan berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia Adam dari tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya ruh dari ciptaanku." Nah, tengok surah As-Sad ayat 71 dan 72. Di sini Allah mengingatkan manusia bahawa jasad itu dikaitkan dengan tanah. Jasad mari daripada tanah. Sedangkan ruh dikaitkan kepada Allah. Min ruhi, maknanya ciptaan aku. Itu dia panggil idhafatu tashrif, sandaran kemuliaan. Macam kita sebut rumah Allah kepada masjid, kan? Kitab Allah. Oleh itu akhlak adalah ialah suatu keadaan atau aspek yang sebati dalam jiwa yang menghasilkan perilaku dengan spontan dan mudah tanpa perlu berfikir dan meneliti terlebih dahulu. Jika perilaku itu baik, ia dinamakan akhlak mulia, dan jika sebaliknya, ia dinamakan akhlak buruk. Sesetengah manusia yang dikuasai sifat malah berusaha lalu menganggap bahawa latihan pembersihan jiwa adalah satu kerja yang berat, telah mendakwa bahawa akhlak tidak mungkin dapat diubah, seperti juga fizikal tidak boleh diubah. Nah, jadi saya kata ini satu bagi orang yang malah nak berusaha, dia kata tak boleh ubah lah. Kita nasihat banyak mana dia pun, nasib saya. Mana ni? Tak ada usaha nak berubah. Apa orang kata? Nasib saya dah. Memang keturunan saya macam ni dah. Tak nak solatnya, tak nak baca Quran. Lah, itu dia panggil manusia yang tak reti bagaimana kita boleh hujah tidak boleh berubah, sedangkan kita akan tengok contoh-contoh perubahan-perubahan yang berlaku di dalam makhluk yang ada bersama kita. Jawapan kepada mereka. Jadi kalau orang berhujah macam ni, bila kita nasihat dengan dia, ajak dia mari mengaji, ajak dia apa ni balik kepada jalan dari Allah, kalau dia kata saya ni tak ada harapan dah. Dah memang gini dah. Ha, jadi apa ni kita nak kata? Jawapan kepada mereka, jika akhlak tidak boleh diubah, bermakna segala nasihat dan pesanan itu tidak memberi apa-apa erti dan faedah. Bagaimana kamu mendakwa akhlak tidak boleh diubah, sedangkan kita sama-sama dapat menyaksikan bagaimana binatang buas boleh dijinakkan. Tengok ahli-ahli dia duduk dalam zoo. Dia duduk dengan anjing, dia duduk dengan serigala, dengan singa, kan? Naik main-main atas belakang singa.
Patut singa tu lama dah makan dia tak? Ha, sekali-sekala singa makan juga. Tapi jarang. Di mana boleh dilatih. Orang naik gajah, lagi besar. Anjing boleh diajar tidak membaham binatang buruan. Patut anjing kalau dia tangkap hayawan, dia ambil les pohon dulu tak? Aku dulu lah. BBQ sini dulu. Ha, lepas tu baru tuan dia ambil lah. Bila kita latih dia, dia panggil kalbun mu'allam. Kalbun anjing yang dia latih, kita baca bismillah. Lepas dia pergi, bila dia tangkap hayawan, dia tak makan. Ha, itu boleh makan. Tapi kalau kita pergi habis belah dah, lah. Mana dia tangkap bukan untuk kita, untuk dia. Jadi tak boleh makan. Jadi anjing boleh dilatih. Maaf lah. Dia punya contoh dia ni agak kasar sikit kan. Anjing boleh berubah. Kalau kita nasihat orang, dia kata, saya tak boleh berubah. Eh, anjing boleh berubah. Saya ingat kena penampak pun tak. Allahu Akbar. Tak ada bandingan lain. Kalau kita carilah Allah. Harimau boleh dijinakkan. Tak kan. Ingat cerita macam, apa ni, seorang penyair Baduji. Kan? Ketika dia, orang Baduji dia pandai syair. Penyajak dia. Tapi orang kampung selangat. Bila dibawa ke istana, dia puji raja. Dia kata, antakal kalbi fil wafa'i wal karami. Dia kata, tuanku ni macam anjing, menunaikan tanggungjawab dan menguruskan. Raja giling kepala dia, tak ada kau contoh lainnya. Pok mari aku macam banyak. Tak betul lah bagi dia, anjing. Bagi dia, jaga hayawan dia, jaga kebun dia. Tak. Jadi raja macam nak marah lah, tak selesa dia. Tak apa cerita budak ni. Jadi pengawal dia kata, tak apa, sabar. Kita jumpa minggu depan. Jadi dia bawa masuk dalam bandar, duduk, pergi KFC, pergi KLCC contohnya. Ya, tepat masa dia lah. Oh, minggu depan dia mari puji raja. Tak puji dah dengan anjing-anjing dia. Dia puji macam yang sesuai dengan dia lah. Ha, itu dia panggil suasana tu. Boleh dijinakkan. Dan kuda mampu dilatih dengan cara berjalan yang menarik serta mematuhi segala arahan tuannya. Apa yang berlaku ialah sebahagian dari tabiat dan perangai mudah dibaiki dan sebahagian yang lain amat sukar. Artinya, kita tak boleh nak kata saya tak boleh berubah. Tak boleh. Hujah ni tidak boleh diterima. Berkenaan tanggapan yang menyatakan bahawa sesuatu yang bersifat tabiat sedia ada tidak boleh berubah. Seterusnya, mengubah tabiat itu bukan bermaksud menghapus terus sifat-sifat ini. Tetapi apa yang menjadi tumpuan sebenar ialah mengembalikan runtunan nafsu syahwat ke arah kesederhanaan, iaitu tahap pertengahan antara terlampau menurut kehendaknya dan mengabaikannya. Bukan menghapuskannya secara total. Jadi kalau kita kata, kita nak didik nafsu ni, bukan mana nak buang nafsu daripada kita. Kalau buang nafsu daripada kita, kita nak jadi apa? Jadi tunggu kayu kita. Makan. Nafsu pula. Tengok apa orang buat, senyap pula. Tak mungkin. Jadi kita kata kita nak didik ni supaya dia duduk di atas channel yang betul. Kalau marah, marah biar berpada. Kena pada tempat. Kalau makan pun biar kena dengan menu, dengan sukatan. Jangan duk kira asal kado, makan belakang. Lah. Ya, kerana itu dia kata, bukan menghapusnya. Lah, bukan hapus. Ataupun bagaimana kita mampu melakukan sedemikian, sedangkan nafsu dan syahwat yang diciptakan itu secara fitrahnya mempunyai faedah-faedah yang tertentu. Jadi nafsu kita ni Tuhan buat, ada faedah. Jika manusia membuang terus nafsu makan, nasaya mereka akan mati. Tak mungkin kita. Tak. Oh, dia kata, ada ustaz, beberapa hadis, kelebihan lapar. Afdal yang ibadat yang paling afdal ialah lapar. Jadi saya dah sebut dalam kitab penawar ni, dalam hadis yang kita jumpa, ulama Iraq kata, tidak ada asal daripada Nabi. Lapar tu Nabi suruh kita berlapar. Tapi bawa hadis-hadis kelebihan lapar tu tak ada. Dalam kitab ni ada. Begitu juga jika dibuang nafsu berkelamin, nescaya terputuslah zuriat keturunan manusia. Tak ada lagi manusia. Hari ini manusia bukannya nak buang nafsu kelamin, tapi anak tak mahu. Ha, ini benda ajaib. Macam mana boleh buat kebun tapi tak mahu buah? Enak juga ustaz, cakap tiga orang je. Itu pun kacau juga. Apa tiga orang, Allah Ta'ala bagi 10, ambil. Kita nak ramaikan pejuang-pejuang Islam ni kan. Begitulah, jika perasaan marah pula dibuang secara total, pasti manusia tidak sanggup mempertahankan diri dari segala perkara yang akan membinasakannya. Tak boleh. Saya sifat marah, saya buang semua sekali. Habis, orang buat maksiat depan kita, tak marah juga sebab tak adalah.
kosong dari itu. Tak mungkin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, asyidda'u alal kufar. Orang-orang Islam ini bertengkas dengan orang kafir. Sikap keras dan tegas yang dimaksudkan dalam ayat ini hanya akan berlaku apabila wujudnya perasaan marah. Jika tiada perasaan marah, dengan sendirinya keinginan untuk berjihad menentang kafir tidak akan wujud. Jadi kalau orang buat benda mungkar, setara mana pun, senyap kita. Ikut dia. Sebab kita dah tak ada dah. Dah buang dia punya sifat marah. Allah sebut dalam Quran, wal kazimin al-ghaiz, dan orang yang menahan kemarahan. Dalam ayat ini, Allah menyatakan orang yang menahan kemarahannya bukan orang yang tiada perasaan marah. Itu berbeza. Begitu jugalah yang sepatutnya berlaku dalam hal makan minum. Ia perlu dilakukan secara sederhana dan seimbang antara sikap pelahap bernafsu besar, makan banyak, dengan terlampau berjimat. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan serta minumlah dan jangan pula kamu melampaui batas. Jadi ingat, makan kena makan, tapi jangan melampau. Ada setengah orang kata, saya suka makan kambing ustaz. Hari-hari pun tak apa. Tak apa, tapi jangan banyak. Sikit. Kalau banyak, hospital lah pergi dia kan. Naik darah lah, pening kepala, macam-macam. Makan, sebab nafsu ni, kalau dia nak makan satu benda, kena bagi. Nah, kalau tidak, duduk tengok juga lagi. Duduk tengok dah. Makan nasi lemak, makan dah. Tapi dia nak makan ayam goreng gitu. Tak lagi tak dapat, duduk fikir waktu sampai ke malam. Bagi dia nak, walaupun sedikit, sesama masalah. Betul tak? Apabila seorang guru yang membimbing muridnya mendapati bahawa di kalangan muridnya itu punya sifat marah dan bernafsu besar, dia perlu segera mencelanya dengan keras agar ia kembali bersederhana. Antara bukti yang menunjukkan bahawa yang dikendaki dengan usaha pembersihan jiwa ini adalah pada tahap bersederhana ialah sifat pemurah. Jadi orang ini terlalu boros, dia murah sangat. Ia adalah satu sifat yang dituntut oleh syarak, dan sifat ini mengimbangi antara sifat kedekut dan boros. Allah SWT berfirman, telah memuji sifat tersebut sebagaimana firman-Nya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat ibadur rahman, dan mereka juga, mereka yang diridai Allah itu ialah yang apabila membelanjakan hartanya tiadalah melampaui batas dan tiada bakhil kedekut dan sebaliknya. Perbelanjaan mereka adalah betul, sederhana di antara kedua-dua cara, di antara boros dan bakhil. Jadi jangan sampai mereka habis harta kita bagi ataupun sampai mereka langsung tak bagi. Surah Al-Furqan ayat 67. Sifat kesederhanaan ini kadang-kadang lahir secara fitrah yang berupa anugerah daripada pencipta. Jadi kita tengok. Cuba tengok budak-budak. Ada budak yang hari-hari mak dia bagi duit, tak cukup. Ada budak yang kita tanya, duit esok, ada lagi. Sebab yang semalam pun tak beli lagi. Dia nak minta kawannya. Ramai kanak-kanak yang dibesarkan dengan bersifat benar, pemurah dan lemah lembut. Kadang-kadang sifat-sifat ini lahir dari usaha, iaitu melalui proses pembersihan jiwa dengan mendidiknya ke arah akhlak yang dikehendaki. Barang siapa yang ingin menjadi pemurah, hendaklah berusaha menjadi pemurah dengan sentiasa memberi. Sama dalam bentuk sedekah, hebah ni pemberian yang pada orang, ataupun hadiah, agar perkara tersebut lama-kelamaan menjadi tabiatnya. Jadi pasal tu cantik lah, kalau kita bawa anak pergi masjid, nak masuk tabung masjid tu bagi anak, ambil dia. Kamu RM1, RM2 ni, dia letak dalam tabung. Kalau ada orang minta sedekah, suruh anak kita bagi. Jadi orang bila dapat, kita bagi sedekah, orang duk gosok kepala dia, bagus awak ni, pemurah. Jadi dia rasa seronok dengan sifat yang dia ada tu. Dan kalau boleh, didiklah anak kita biar bercakap benar supaya sifat itu menjadi sebati dengan dia. Tapi tak tahannya, anak ni kalau cakap betul, mak dia pukul. Kalau cakap pusing belik, lepas. Jangan. Kalau dia cakap betul, jangan pukul. Bagi hadiah pula. Awak buat ni salah. Tapi oleh kerana mu bercakap benar, aku lepas. Bagi hadiah. Sebab hadiah bercakap benar, bukan hadiah habiskan barang aku ni, tak? Ini yang nak didik budak itu dari sudut jiwa ni. Begitu juga, siapa yang mahu bersifat tawaduk, hendaklah membiasakan diri dengan amalan yang tawaduk. Begitulah seterusnya dengan akhlak-akhlak terpuji yang lain. Jadi, ini semua ni cara-cara bagaimana kita nak riyadhatun nafsi, nak latih diri supaya jadi orang tawaduk.
Bak kata penjaga, Allah bisa Tegal biasa. Ini penjaga Melayu ni. Taib. Kebiasaan akan memberi kesan langsung dalam perkara ini. Sebagaimana halnya orang yang mahu menjadi penulis, hendaklah mendalami bidang penulisan. Manakala orang yang ingin mahir dalam bidang fiqah, hendaklah sentiasa bersifat seperti ahli fiqah yang mengulang kaji bidangnya berulang-ulang kali, sehingga hatinya menjadi sebati dengan sifat ahli fiqah. Mana kerja dia ya? Kalau tanya apa pun, dua pendapat selalulah. Oh, pendapat yang pertama mazhab ni boleh, yang kedua tak boleh. Jadi susah juga jadi ahli fiqah lagi ni tak? Pasal ada satu cerita, dia ni nak tunjuk dia pandai. Semua orang tanya pandangan, ada dua kaul. Ada ulama kata boleh, ulama kata tak boleh. Jadi orang nak uji dia. Dia kata Allah. Dia kata dua kaul juga. Ada orang kata ada yang kata tak ada. Kata berat dia ni. Yang penting bagi dia dua kaul selalu. Nak ajak dia tu pandai fiqh muqaran, fiqh perbandingan mazhab. Jadi juga je. Jadi. Kesannya tidak boleh diharapkan berlaku dengan segera, sama ada dalam masa 2 atau 3 hari, tak mungkin. Bahkan kesannya akan muncul apabila ia dilakukan secara berterusan, sebagaimana tidak boleh mengharapkan badan menjadi tinggi dalam masa 2 atau 3 hari, bahkan perlu melalui proses pembesaran dengan makan dan minum yang secukupnya secara berterusan, kerana penjagaan secara berterusan mempunyai kesan yang amat besar dalam semua aspek kehidupan. Sebagaimana seorang itu tidak boleh memandang remeh kepada ibadat-ibadat kecil yang diamalkannya. Dengarnya. Demikianlah juga, dia tidak boleh memandang ringan terhadap dosa-dosa kecil yang dilakukan secara berterusan. Ni kalau kita buat dosa kecil, apa ni? Tak apa dosa kecil. Jadi semua benda tak apa belaka. Jadi akhirnya sebati dengan dia, tak susah nak tinggalkan. Ini kerana, jika sesuatu yang kecil itu dilakukan secara berterusan, sama ada yang baik atau yang buruk, ia boleh mempengaruhi dirinya. Membiasakan diri dengan perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan akan memberi kesan dan mengubah tabiat dirinya. Sebaliknya, membiarkan diri dengan sikap malas akan menjadikannya sebagai satu kebiasaan, dan akibatnya dia akan terhalang dari segala jenis kebaikan. Maknanya, kadang-kadang akhlak yang baik juga boleh diperolehi melalui pergaulan dengan orang baik. Ini penting. Kita tengok orang baik. Tabiat atau sikap manusia adalah seumpama pencuri. Ia akan mencuri apa saja, sama ada yang baik atau yang buruk. Jadi tabiat kita macam pencuri, ikut dia jumpa, angkat. Nah, besi buruk orang pun diangkat. Kalau jumpa yang besi baru lagi angkat. Aku berkata, perkara tersebut dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berada di atas agama, mana gaya hiduplah agama ni, temannya, maka adalah seorang dari kamu melihat dengan siapa dia bersahabat. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang masjid, kita akan pergi masjid kan. Bersahabat dengan orang suka belajar, kita akan pergi belajar. Bersahabat dengan orang suka pergi shopping, hari-hari kita duduk dekat supermarket, hypermarket, segala market ada belakang kita dia. Tempat mengaji tak nak jumpa lah, sebab kawan kita. Ini pengaruh yang besar. Hadis riwayat Abu Daud dan sanad yang hasan. Baik, kita berpindah kepada al-faslu tsani fi bayan at-tariq ila tahzib al-akhlaq. Yang tadi kepentingan, artinya pandangan yang pertama tadi, kelebihan mendidik. Yang ni cara. Nah, dia punya cara bagaimana mekanisme kita nak didik akhlak kita, nak didik jiwa kita supaya menjadi manusia yang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah dengan mempunyai akhlak yang sangat mulia. Kita telah sama-sama ketahui bahawa akhlak yang seimbang menandakan jiwa yang sehat. Alhamdulillah. Manakala menyimpang dari kesederhanaan ini akan mengundang penyakit dan penderitaan. Ketahuilah bahawa merawat jiwa yang menderita sama seperti merawat tubuh badan yang sakit. Jadi kita kalau pening kepala pergi hospital, sakit gigi pergi hospital kan. Jadi jiwa yang kita sakit, kita tak ubat. Sebagaimana tubuh badan yang dicipta ini hanya akan sempurna dengan penjagaan makan minum yang baik, maka demikianlah juga jiwa yang diciptakan dengan serba kekurangan ini sentiasa bersedia untuk disempurnakan.
jiwa hanya akan sempurna melalui proses pembersihan. Dia sebut dengan nama at-tazkiyah, tazkiyatun nafs. Dan membaik pulih akhlak, membaik pulih akhlak. Manakala proses penjagaan makanan ialah melalui ilmu pengetahuan yang berguna mengenainya. Orang hari ni belajar di universiti dah. Tak. Saya kata, ambil bidang apa di universiti? Dia kata bahagian pemakanan. Kata makan. Tak payah duduk mengaji. Tak, kalau kita kira dah. Rupanya dia tahu belaka. Yang ni protein banyak mana, organ ni banyak mana. Mula-mula kita jumpa dia, dia timbang dulu. Berapa kilo? Dia kata macam nak jual ni. Ya. Lepas tu dia tengok, awak ni kena makan ni. Sayur banyak ni. Kalori macam-macam cerita tak. Akhir sekali, bagus dia. Turun timbangan dia jadi. Lepas tu, naik balik. Gitu je lah cerita ni. Artinya ilmu bagian pemakanan tu ada. Dan ilmu tentang tazkiyatun nafsi, nak bersih jiwa, juga wujud. Jika tubuh badan sihat, peranan doktor hanyalah memastikan kesihatan terus terjaga. Apabila ia sakit, tugasnya pula ialah memastikan kesihatan pulih semula. Begitulah juga halnya jiwa yang telah suci bersih, yang terdidik dengan akhlak yang mulia, perlu dijaga dan terus dipupuk supaya bertambah kuat. Sekiranya jiwa itu hilang kesempurnaannya, maka tugasnya ialah berusaha untuk membawa kesempurnaan itu kembali bertakhta padanya. Jadi kita kena tahu, mungkin dalam masa ni kita rasa futur, lemah, nak pergi mengaji pun tak semangat, nak bangun solat sunat pun lemah. Jadi kita kena sedar ketika itu, maknanya jiwa kita dalam keadaan lemah. Sebagaimana kita boleh kesan, kan kita kat rumah kita ada kan alat pengesan panas sejuk, ada tak? Setengah orang terpagi-pagi duk cek benda tu, dia tengok darah dia naik, tekanan darah banyak mana. Kata, buat apa awak nak tak kerja ni? Kalau kita rasa tak sakit, buat apa ya duduk nak jadi doktor sangat tu kan? Nah, jadi yang penting bagi kita, jiwa kita bangun pagi, kenapa tak dibaca Quran hari ni? Kenapa zikir pagi pun tak lepas ni? Nah, jadi itu maknanya kita bangun dalam keadaan jiwa yang lemah, jiwa yang tak semangat. 5 kata kita tak jam, pukul 5 tukar tidur sekali, tutup lah, dismiss ke apa dia panggil. Dia cek selalu tak bunyi pak tutup, tak bangun. Akhir sekali, yang terakhir sekali pukul 6 subuh pun pecik juga. Maknanya bukan sekat lemah dah tu, hampir-hampir nak mati dah jiwa. Ha, jadi kita tengok kenapa. Jadi kalau waktu jiwa semangat tak, 5 bunyi yang pertama first tu, alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahyana, mana bangun dah dia. Allah, kita nak kesan badan, nak kesan badan kita sakit ni macam mana? Agak susah ya. Dia payah jadi pilot ni, kita pakai hak biasa tak? Jadi doktor kerja dia, penyakit yang menghinggapi apa ni? Penyakit yang menghinggapi tubuh badan hanya boleh dirawat dengan ubat yang bertentangan dengan sifat tersebut. Penyakit yang bersifat panas perlu dirawat dengan ubat yang bersifat sejuk. Demikianlah juga dengan akhlak yang buruk yang memerlukan sebahagian daripada penyakit hati, yang merupakan sebahagian daripada penyakit hati. Rawatan hendaklah menggunakan ramuan yang berlawanan dengan penyakit. Penyakit jahil dirawat dengan ilmu. Jadi kena pergi mengaji. Sayangnya tak tahu ni, dah belajar. Penyakit bakhil dirawat dengan sifat pemurah. Lagi kita rasa bakhil, lagi banyak kita sedekah. Takabur dirawat dengan rendah diri. Jadi macam mana aku ni, kadang-kadang kita ni masuk dalam majlis, kalau tak ada kursi khah, rasa macam nak malah nak pergi. Jadi kalau kita pergi, kita lari duduk kat belakang. Jangan duduk atas kursi khah tu. Sifat pelahap, sudah, cukup makan kuat ni. Atau berahi dirawat dengan menghindarkan diri daripada sesuatu yang menyelerakan atau menggiurkan. Tak usah. Kalau kita ni jenis kuat makan sangat, tukar menu saja. Ambil yang tak lalu lah. Sebagaimana seorang itu perlu sanggup menelan ubat yang pahit dan bersabar sepenuhnya dari mengambil sesuatu yang menyelerakan demi menyembuhkan badan yang sakit, demikianlah juga dia perlu sanggup bermujahadah dan terus bersabar mengubati penyakit hati. Bahkan ia lebih dituntut dan lebih utama dilakukan ini kerana penyakit badan berakhir dengan kematian,
tetapi penyakit hati merupakan azab sengsara yang akan terus berkekalan selepas mati wal iyadzu billah. Nah, ini falsafah yang selalu kita buat. Mana kesalahan doktor bagi ubat, kita akan pergi ke kubur. Kesalahan ulama memberi pandangan, beri fatwa, dia akan pergi ke neraka wal iyadzu billah. Ini yang kita penting hari ini. Kita nak ubat penyakit hati kita ni, perlulah kepada tabib yang betul-betul mahir dan di atas landasan yang jelas. Sesiapa yang bertindak merawat jiwa orang lain, janganlah dia terus kemukakan kepadanya satu bentuk rawatan atau latihan tertentu tanpa mengetahui terlebih dahulu tingkah laku dan penyakit yang dihidapinya. Ini kerana setiap penyakit mempunyai kaedah rawatan yang berbeza. Orang yang jahil dengan hukum syarak hendaklah diubati dengan mengajarnya. Manakala orang yang sombong hendaklah dirawat dengan tunjuk ajar yang membawa kepada perasaan rendah diri. Begitu juga seorang yang pemarah hendaklah dirawat dengan melazimi sikap berlemah lembut. Keazaman yang kuat amat diperlukan. Dia panggil kuatul azimah. Sebab kalau tak ada azam, tak usah cakap lah apa dia pun, tak akan jadi. Kita sendiri tu baru punya azam nak berubah. Amat diperlukan oleh orang yang ingin membaiki dirinya. Sekiranya dia berbelah bagi dalam melakukannya, kejayaan sukar diperolehi. Apa saja pun, kalau kita tak ada azam, tak usah. Jika dirasai azamnya begitu lemah, dia perlu memaksa dirinya supaya banyak bersabar. Jika azamnya itu tetap lemah, dia perlu menghukum dirinya sendiri agar sifat lemah tersebut tidak berulang lagi. Sebagaimana seorang itu berkata kepada dirinya sendiri, aku akan menderamu dengan berpuasa setahun kerana kamu telah bercakap mengenai perkara yang tidak mendatangkan faedah atau memberi manfaat kepada dirimu. Jadi ada orang ni, dia bernazar, kalau dia isap rokok lagi, ni dengar ni, ambil ni kaedah nazar ni, kalau dia isap rokok lagi dia akan puasa, ataupun setiap kali isap rokok dia mesti kena solat 2 rakaat. Jadi dia sabar, akhir sekali terjebak juga dengan rokok hari ni, 2 rakaat. Tak berapa lama, syaitan suruh dia berhenti. Syaitan kata kacau mu ni, mu isap rokok pergi solat, syaitan tak mau bagi solat. Jadi kita kena buat benda yang bertentangan dengan syaitan. Kalau setakat sedekah tak apa, aku kalau isap rokok 2 batang, RM2, boleh lagi. Tapi oleh kerana dia bernazar dengan solat, dia kata tak apa lagi, dia terjebak dengan akhir sekali. Boleh jadi satu syaitan mari cakap dengan dia, tak payahlah, mu isap rokok pergi solat. Jadi rugi pada saya. Jadi tak usah buat dua-dua. Kita yang ada isap rokok lagi ni, nazar, aku kalau isap rokok 1 batang 2 rakaat, 2 batang 4, ha, sudah. Sudah kena 20 rakaat, tak mahu lah esok. Allahuakbar. Jadi kita kena belajar kekuatan jiwa. Fasal yang ketiga, al-faslu thalis. Al-faslu thalisu fi alamati maradil qalb. Allah. Ini penting ni tuan-tuan, kita tanda. Fasal yang ketiga, tanda-tanda penyakit hati. Kalau kita ada, dia panggil simptom ni dah. Ada hak ni, maknanya kita tahu dah tu, hati kita bermasalah. Dan rawatannya serta cara mengenali keaiban diri sendiri. Jadi ada 3 benda. Kita kenal alamat tanda-tanda hati itu marad, sakit. Bagaimana kita nak rawat dia, nak bawa dia supaya jadi sembuh, pulih semula. Dan menyatakan cara-cara nak mengenali keaiban diri. Ini sangat penting. Kalau kita pergi motivasi mana pun, inilah yang kita nak. Kita nak suruh kita tahu kita ni ada aib, ada cacat. Yang jadi masalah kita ini, kita tak tahu kita ada masalah. Tak tahu ada masalah. Setiap anggota diciptakan untuk memainkan peranannya yang tersendiri. Tanda ia berpenyakit ialah apabila ia tidak mampu berfungsi melaksanakan peranannya itu, atau peranan terlaksana tapi dalam keadaan terganggu. Ini dia buat bandingan dengan sifat fizikal. Tangan yang sakit tidak boleh memukul. Mata yang sakit tak boleh melihat. Begitulah juga hati yang sakit.
Ia tidak akan mampu melaksanakan tugas dan peranannya, sedangkan ia dicipta semata-mata untuk melaksanakan peranan tersebut, iaitu menerima dan memiliki ilmu pengetahuan, memiliki hikmah, ma'rifatullah, maknanya mengenal Allah, cinta kepada Allah Ta'ala dan beribadat kepadanya, serta mengutamakan itu semua lebih daripada segala tuntutan hawa nafsu. Jadi kalau kita tengok tanda-tanda ini tak ada, maka itu bermasalah. Sekiranya manusia mengenali semua perkara kecuali Allah, mana dia tahu semua atas dunia. Tanya bab matematik jawab, bab angkasa lepas jawab, tanya tentang Allah, terupa. Apa ulama kata di sini? Kalau dia tahu segala benda, dia tak tahu tentang Allah, maka dia tidak mengenali suatu apapun, sebab dia tak tahu tuan asal kepada segala yang dia tahu. Tak kenal maka tak cinta. Sesiapa yang mengenali Allah Ta'ala pasti akan mencintainya. Bukti cinta kepadanya ialah dengan mengutamakan Allah lebih daripada kepentingan yang lain. Jika tidak, itu bermakna hatinya dalam keadaan sakit. Jika perut lebih berselera daripada kepada tanah dari roti, mana tengok tanah nak makan selalu, tengok roti tak lalu, ia bererti perut itu sebenarnya sakit. Mana ada orang makan tanah dah? Penyakit hati adalah merupakan perkara yang tersembunyi. Dia panggil marad khafi, benda yang tersembunyi, kadang-kadang tidak disedari oleh tuannya sendiri. Ini menyebabkan dia lalai daripadanya. Sekiranya disedari, sukar pula baginya untuk terus bertahan menelan ubatnya yang pahit, kerana jenis ubatnya ialah melawan keinginan hawa nafsunya sendiri. Ini ubat yang paling dahsyat, tuan-tuan. Kalau orang suruh kita bawa batu 20-30 ketul, saya rasa lebih senang daripada kita nak lawan kehendak nafsu yang ada dalam jiwa kita. Sekiranya dia mampu untuk terus bertahan dan bersabar, doktor pakar untuk mengubatinya pula sukar ditemui. Doktor yang dimaksudkan di sini ialah para ulama. Kadang-kadang kita nak ubat, tapi cari doktor tak jumpa. Jangan main, silap pilih doktor apa jadi? Jadi terjebak dengan ajaran sesat kita. Berapa banyak orang yang tak jumpa cari? Ramai sebahagian daripada sahabat-sahabat kita yang sudah berubah. Dulunya gini-gini ya, akhirnya dia terjebak dengan ni, masuk ajaran itu, ajaran ni, berzikir dengan tarekat, akhir sekali melompat. Nah, akhir sekali barulah dia jumpa jalan yang benar, bahawa apa yang kita nak ini yang diajar oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah dan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doktor itu ialah ulama, sedangkan penyakit ini juga telah menguasai mereka. Doktor yang berpenyakit ini pula jarang sekali mempedulikan rawatan untuk diri sendiri. Ini pukullah ni, sindiran berat kepada kita tak? Dengan itu, penyakit tersebut menjadi bertambah parah, dan ilmu-ilmu berkenaan dengannya juga semakin pupus. Akhirnya manusia enggan mengakui adanya rawatan hati, bahkan enggan mengiktiraf penyakit hati itu sendiri. Justru manusia melakukan amalan-amalan pada zahirnya kelihatan ibadat kepada Allah, tetapi hakikatnya ia adalah adat kebiasaan. Ini adalah umbi kepada penyakit. Jadi oleh kerana kita tengok hari ini, dia punya contoh bandingan ini cukup menarik. Kita ni sakit, perlu kepada doktor. Tapi kalau doktor juga bergelumat dengan penyakit yang sama, maka akhir sekali kita ingat, ini betul ni, ini ustaz buat ni, menari berzikir lompat-lompat ni, ustaz juga buat. Dan kalau nak selawat panggil melambai-lambai panggil Nabi, ustaz juga yang buat. Serban lebih besar pada kita lagi contoh. Jadi bagaimana orang yang sudah berpenyakit aja ni, macam mana dia nak selesaikan masalah? Maka tu bila timbul isu-isu macam ni, teguran-teguran yang kita bawa, orang kata yang itu pun alim juga, lebih hebat lagi pada kita. Jadi macam mana keadaan? Inilah yang menyebabkan nak sembuhkan penyakit-penyakit mereka ni agak sukar. Hari ni orang bercakap tentang penyakit hati ni kuat. Tuan-tuan pergilah kat surau mana, masjid mana, pasti ada dalam senarai kuliah kitab tasawuf. Cuba pergi duduk depan dia, dengar, tengok. Apa jadi? Mengajar kitab tasawuf. Daripada awal sampai akhir, duduk perliuran, duduk cerca orang. Ini tasawuf apa ni? Saya kata ini bukan tasawuf, ini tersawuf. Dia panggil tasawuf, di mana tasawuf, di mana tersangkut kaki. Sebab orang suka kitab tasawuf,
kita mengajar kita tak tahu. Tapi orang yang mengajar kita tak tahu nak betulkan hati manusia. Kita duk hajar nak suruh manusia kelahi. Itu bukan. Sebenarnya, kesihatan akan pulih kembali selepas menjalani rawatan. Iaitulah setelah penyakit itu dikenal pasti dan seterusnya dirawat, penyakit bakhil hanya mampu dipulihkan dengan membelanjakan hartanya, tetapi bukan dengan cara yang melampau sehingga sampai ke peringkat membazir. Jadi ada setengah orang ni, aku ni tak mahu dah dunia. Dunia belaka tu. Habis harta dia dicampak belaka. Lepas tu cari balik. Ini akan menimbulkan penyakit lain pula. Seperti seorang yang merawat penyakit yang bersifat sejuk dengan menggunakan ubat yang bersifat panas melebihi dos yang diperlukan. Boleh mengakibatkan muncul penyakit lain yang bersifat panas pula. Apa yang sebenarnya dituntut ialah bersederhana. Dengar kan cerita kawan kita lebih dos zikir dulu. Nah, saya bagi kepada dia zikir pagi petang. Yang ringkas tu. Dia kata, tak kuat ni. 100 kali subhanallah bihamdi tak ada. Dia pergi cari tok ayah mana dia jumpa tahu. Hebat tok ayah ni. Dia zikir punya zikir, akhir sekali balik pampa bini. Panas jadi. Bawa kereta nak langgar orang. Dia duduk dalam hospital, jiwa ikat kaki tangan berapa lama sehinggalah dia sarah dia punya jiwa ni pulih kembali. Bila saya jumpa dengan dia kata minta maaflah ustaz, saya terlebih dos. Saya macam tak tengok ustaz punya ni zikir hak nabi macam kecil tak kuat. Jadi bila jumpa dengan tok ayah ni, kalau zikir ni sampai sejuta kali mungkin dia tak payah dah. Kapal-kapal terbang ni tak payah naik. Tok duduk atas pokok. Akhirnya dia hebat dia panggil kuat. Tumbuk tak kena. Ini tembok tak meletup. Jadi dia nak macam ni. Ini masalah. Jadi, akhir sekali lebih dos. Dia panggil dalam istilah kampung kita ni, dia panggil gila istim. Gila istim jangan main. Oh bahaya ni. Kita ni sederhana je. Kalau boleh kekalkan zikir yang kita ada, alhamdulillah. Nabi tak ajar orang supaya jadi gila istim kan. Jika kamu ingin mengetahui tahap kesederhanaan yang sepatutnya, renungilah diri kamu sendiri. Sekiranya jiwamu lebih seronok mencari dan mengumpul harta dari membelanjakannya kepada mereka yang memerlukannya, ketahuilah bahawa ketika itu sifat bakhil lebih dominan dalam dirinya. Cari harta banyak tapi keluar tak ada. Nah jangan. Ni orang duduk marah kau arak jual mahal mesti haji. Oh mahal tu arak ni jual. Kata awak pergi bulan Ramadan. Bulan Ramadan tak ada tempat kita nak duduk. Yang ni tarik. Ya. Nak suruh kita makan dia punya apa ni jamuan iftar. Jadi ada masa dia pemurah. Ada waktu dia kaut betul-betul. Ni kita ni kaut je depan dia. Gini je mari, gini tak ada. Jadi macam mana nak jadi? Jadi kita kena belajar sifat. Waktu kita berniaga, berniagalah. Betul-betul. Ambil lah untung banyak mana pun, tapi jangan sampai mereka ratus-ratus juta. Baik, ni. Jika kamu lebih seronok mencumpah harta, biar jadi kita. Oleh itu, rawatlah dirimu dengan membelanjakan harta. Sebaliknya, jika membelanjakan harta lebih kamu gemari tanpa terselit perasaan untuk menyimpannya, kita dapat harta habis kita. Ketika itu sifat membazir yang lebih dominan. Oleh itu, cubalah kamu kembali menahan dan mengawal diri kamu dari berbelanja. Kamu hendaklah terus memerhati dan mengawasi diri kamu serta mengenali akhlakmu itu melalui tindakan dan perbuatan kamu sendiri. Sama ada boros ataupun bakhil. Sehingga terputus hubungan rapat antara hatimu dengan harta. Ketika itu, kamu tidak lagi terlalu cenderung kepada membelanjakannya atau menyimpannya. Bahkan, harta bagi kamu menjadi seperti air di mana apabila ada orang memerlukannya, kamu tidak rasa begitu ingin untuk menyimpannya atau begitu ingin untuk membelanjakannya. Setiap hati yang bersifat demikian, ia akan datang menghadap Allah Ta'ala kelak dalam keadaan sejahtera. Jadi kalau kita dalam isu harta, kita ingatlah harta ni seperti kita ambil air di telaga. Pergi. Air telaga ni kalau kita biar kat situ, dia jadi baik atau tak jadi baik? Rusak air tu. Dia panggil air yang tak bergerak. Tapi kalau hari-hari ada orang cedok, ada orang timbul ambil air, air itu lebih baik kan. Jadi sama juga dengan harta kita. Harta tak bergerak, dia panggil duduk diam situ, apa nak buat.
Seorang itu mesti bebas dari sifat yang buruk sehinggalah dia tidak mempunyai apa-apa pergantungan lagi kepada dunia ini. Ini penting agar jiwanya berangkat meninggalkan dunia yang fana ini dalam keadaan terputus terus hubungan dengannya tanpa menghiraunya sama sekali. Ketika itulah dia akan kembali ke pangkuan ilahi dengan jiwa yang tenang. Tapi masalahnya kita dilatih. Kita tidak melatih jiwa kita supaya tenang. Ia menyebabkan kita asyik duk fikir je. Cuba pergi melawat, pergi ziarah orang sakit. Pergi ziarah orang sakit, apa dia kata? Tanya dia, nak makan? Tak lalu. Nak solat? Lagi marah tak? Orang sakit suruh solat. Tapi kalau nak hala duit, isyarat letak bawah bantal. Tangan bergerak habis dah. Buaya semua kat tangan, tapi isyarat sini, bawah bantal. Ha, boleh lagi tak? Hak lain tak jadi dah. Makan tak boleh. Nak semua solat, jangan tanya. Tapi kalau nak bagi duit, boleh. Boleh terima lagi. Ini menunjukkan bahawa sifat kita ini, ya tidak salah ambil duit tu. Yang nak maknanya, ras perasaan kita tu dalam jiwa tu cukup besar. Allahu Akbar. Jadi seseorang itu mesti bebas dari segala sifat yang buruk sehinggalah dia tidak mempunyai apa-apa pergantungan lagi pada dunia. Tahap perseimbangan sebenar. Ini kita cuba tengok. Antara dua perkara ini amat sukar difahami. Ia lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari mata pedang. Mana seni dia itu terlalu tinggi. Tidak syak lagi bahawa orang yang seimbang di atas jalan yang lurus semasa di dunia ini, dia juga akan seimbang ketika melintasi titian as-sirat pada hari kiamat nanti. Oleh kerana sukarnya beristiqamah di atas jalan ini, maka seorang hamba diperintah mengulangi beberapa kali pada setiap hari bacaan ihdinas siratal mustaqim. Maknanya jalan yang lurus, iaitulah jalan yang ghairil maghdubi waladdallin. Jalan tengah dia panggil. Kita bukan orang yang dimurkai macam perangai Yahudi yang jahat itu, dan bukan juga orang yang sesat yang mereka rekankan ibadat. Nah, jadi dua-duanya tak ada. Sesiapa yang tidak mampu untuk beristiqamah, hendaklah dia berusaha mendekatinya. Janganlah meninggalkannya kerana berputus asa, kerana kejayaan terlepas dari azab hanya akan diperolehi dengan amal yang soleh. Jadi kalau tak mampu istiqamah, kena usaha. Ya, dia orang beristiqamah. Kata di ahli syair, tashabbahu illam takunu mislahum. Cobalah jadi orang baik walaupun kita ni bukan orang baik. Jadi cuba-cuba tengok. Aku nak jadi macam syekh ni. Orang yang baik, orang yang warak, orang yang baik akhlaknya, budi pekertinya baik. Walaupun kita bukan orang baik, tapi tashabbahu. Fa inna tashabbaha bil kirami falah. Meniru perbuatan orang yang mulia itu satu kemuliaan. Tengok. Kita kadang-kadang para jemaah sekalian, kita perlu kepada bimbingan, nasihat daripada kawan-kawan, dan juga kekuatan itu mari daripada mana? Istiqamah itu mari bila kita duduk dalam kelompok yang baik. Nah, kalau duduk seorang-seorang, sukar kadang-kadang nak buat. Amal saleh hanya akan lahir dari akhlak yang baik. Oleh kerana itu, setiap hamba hendaklah memeriksa diri dan akhlaknya serta berusaha merawati sifat buruknya satu persatu. Orang yang kuat keazamannya mestilah bersabar dalam mengharungi kepahitan jalan ini, kerana dengan kebiasaan segala kepahitan akan menjadi manis. Allahu Akbar. Jadi kita ingatlah benda-benda yang kita yang tak biasa minum kopi ni. Tak? Pahit kopi tu. Tapi orang-orang yang biasa ni, Masya Allah, tengok kopi tu, hai, cari selalu tu. Dengan macam-macam kopi lah. Apa jenis kopi lagi yang tak ada gula pula minum. Budak yang lepas menyusu, ni baby ni, akan mula selesa dengan keadaannya walaupun pada awalnya sukar menerima kenyataan tersebut. Jadi dia panggil an-nafsu katifli, kan? Dalam syair kata, nafsu tu macam kanak-kanak. Jadi kalau kita nak lepas susu anak ni, payah tak? Payah juga tak? Mak dia letak macam-macam, tulis katun situlah, letak warna-warni lah. Tak kira budak ni. Jadi letak benda-benda yang pahit. Jadi akhirnya terlepas sebab sudah ada riyadhatun nafsi.
Selepas itu, kalau dihulurkan kembali susu ibunya, pasti akan menolak. Tak mahu dari dia. Nah. Sesiapa yang mengetahui singkatnya usia berbanding dengan kehidupan akhirat, dia pasti akan sanggup menanggung kesusahan perjalanan beberapa hari ini demi mengecapi nikmat abadi kelak. Jadi kita ini kita tahu, kita duduk atas dunia ini pendek ke panjang? Pendek, 60 tahun kata. 70 tahun. Tapi macam sekejap ya tak? Sangat sekejap. Ibarat kata pepatah Arab, apabila muncul waktu pagi, semua orang akan memuji-muji kerana merudah perjalanan malam, sanggup menentang, menanggung kesusahan dahulu demi mendapat kerehatan kemudian. Ketahuilah, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada hambanya. Tanda sikit sini. Kalau boleh, pakat tulis sikit. Dia punya kata-kata ni menarik. Kita cubalah hantar ke kawan-kawan nasihat ini. Ketahuilah, jika Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, dia akan menjadikannya dapat melihat keburukan dirinya sendiri. Jadi kalau Tuhan nak suruh kita tengok jadi baik, iza arada bi abdin khairan bassarahu bi uyubi nafsihi, dia nampak kepada kita kelemahan diri kita. Sesiapa yang celik hati, mata hatinya pasti akan dapat melihatnya. Apabila keaiban diri sudah diketahui, dia akan cuba merawatnya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui tentang kelemahan mereka sendiri. Mereka mampu melihat debu halus pada mata saudaranya, namun tidak dapat melihat batang pokok yang berada di matanya sendiri. Inilah sifat kita hari ini. Kita mudah sangat nampak keburukan orang. Kalau kau orang lain buat ni, viras lalu. Saya rasa ini. Tapi bila orang tegur kita sekali, baru kita terasa kita pun sama juga. Lebih lagi pada tu lagi. Maka ambillah, bila Allah Ta'ala nak beri kebaikan kepada hamba dia, basarhu bi'uyubi, Allah dedahkan kepada kita. Kita sendiri berasa nak cari kelemahan kita. Bila kita tahu kita lemah, kita akan buatlah, berusahalah untuk mencari penawar, mencari ubatnya bagaimana kita nak selesaikan masalah ini. Baik, tengok di sini ada empat cara kita. Orang yang ingin menilai kekurangan dirinya mempunyai empat cara untuk melakukannya. Tanda situ, tanda kat tepi kitab kita tu, tanda tip bagaimana nak melihat keaiban diri. Ini mustahak. Kalau kita boleh kenal ni, insyaAllah, saya kata insyaAllah kita boleh mencari jalan untuk menyelamatkannya. Yang pertama, bersemuka dengan guru yang tahu selok-belok penyakit hati. Kalau boleh kita pergi tanya guru kita dulu. Tanya guru yang tahu selok-belok dia. Dia akan menjelaskan kelemahan-kelemahan dirinya serta cara untuk mengatasinya. Pada zaman sekarang, tanda zaman sekarang itu zaman siapa tu? Zaman Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi ni tahun berapa? Mana tengok dia kulit kitab tu, tahun berapa? Ataupun zaman Imam Ghazali, kitab asal. Imam Ghazali mati tahun 505. Ibnul Jauzi 700. Ya? Dia tulis kat kitab tu. Maknanya zaman dia ni, zaman dia tu, pada zaman sekarang orang sebegini suka ditemui. Nak cari guru yang mursyid, itulah dia guru yang nak cari. NGO mursyid ada, guru yang mursyid tu tak ada. Guru mursyid hari ni ramai orang dakwa. Ini guru mursyid ni, dia tengok kita, tahu lalu awak ni hati awak sakit ini nak itu. Dia masalah sekarang ni yang ramai terjebak dengan ajaran sesat ni kerana ni. Dalam kitab kata, kita kena pergi cari guru yang mursyid, yang boleh tahu penyakit kita. Jadi bila kita jumpa cari, akhir kali dia suruh ikut dia, dia suruh ta'asuk kepada dia. Bukan sekat cium kepala, cium tangan, cium kaki lagi berlaku. Sebab sudah terperangkap dengan ceritanya. Tok Syekh ni betul kata betul. Saya cerita dekat baru ni.
Baru je kes ni berlaku panas lagi di tempat kita ni. Orang pun saya masih ingat lagi. Memang guru dia bila sama-sama baik, guru dia marah. Awak ni apa ni? Nak mari tempat saya ni pun dikacau oleh isteri. Isteri dia tak bagi sebab isteri dia macam dapat kesan tempat tersebut bukan tempat yang baik. Macam ada sesak je. Akhir sekali dijatuhkan hukuman supaya menceraikan isterinya tu. Ha, isteri dia jumpa cari-cari saya, ustaz tolonglah. Apa sudah jadi ni? Ini zikir apa ni sampai nak cerai-cerai bini ni? Ha, sebab terperangkap. Jadi kita ingat poin yang pertama ini, jangan sampai peringkat terperangkap dengan ajaran sesat. Kita cari guru boleh. Guru-guru ustaz-ustaz kita yang ada, yang kita nampak mereka ni suka bercakap tentang penyakit hati. Jadi kita cuba cari. Siapa yang dapat menemuinya, dia sebenarnya berhadapan dengan seorang doktor yang mahir. Oleh itu janganlah dia cuba mengenepikan atau meninggalkannya. Ha, tapi ingatlah, zaman Ibn Jauzi atau zaman Imam Ghazali, dia kata apa? Qad azza fi hadzal zaman. Zaman dia tu tak jumpa dah lagu ni. Sebab kalau kita lihat para jemaah sekalian, kalau kita lihat dalam kitab-kitab tazkiyatun nafsi inda ulama, cara penyucian jiwa di sisi para ulama salafus salih, yang kita yang masyhur sangat dalam kitab-kitab tasawuf kita ni, Al-Junayd Al-Baghdadi, Abdul Qadir Al-Jailani, Sahal Al-Tustari. Kalau kita cari seorang-seorang ulama, tokoh-tokoh besar dalam ilmu tasawuf ni, semuanya mengatakan ajaran kita ini mesti bertepatan dengan Quran, dengan hadis. Tak ada yang suruh mari melompat sini, suruh apa ni, tak. Tapi bila mari kemudian ni dirempuh masuk, dibawa masuk pengaruh-pengaruh asing dalam ajaran ini, ini yang terjadi. Kalau kita nak betul, balik kepada kitab-kitab asal, memang ada, sudah ada dia panggil ilmu tazkiyatun nafsi ini, ilmu yang telah dibincang oleh para ulama yang terdahulu dan juga sekarang. Oh, sebut Hasan Basri, ingat ahli tasawuf. Sebut orang ni, ingat. Tapi dia orang ni ulama salafus salih, orang yang berpegang dengan Quran, dengan hadis. Baik. Yang kedua, cara yang kedua. Yang pertama selesai, kita cari guru. Dan memang kita kena cari pun. Kalau tidak, terperangkap kita. Banyak orang-orang yang hari ni kita tengok yang mengaku guru-guru mursyid, tapi tak boleh, tak jadi apa. Dia solat pun tidak guru mursyid ni. Sebab dia bagi dia, solat ni untuk makam ahli syariat. Dia ni sudah makam makrifat, hakikat, tak perlu lagi solat. Ini sudah jadi. Saya ingat, dalam bahasa orang Melayu ni panggil arwah. Arwah bapak saya rahimahullah. Dia kata, tuan guru, mari. Hari ni ada guru mursyid nak mari ajar tarekat. Di satu tempat di Kota Baru. Dia pun pergi, nak tengok ni setara mana guru mursyid ni. Gigi tengok, mula-mula aku masuk tengok dia duduk sokok. Dia pun tak ada apa, assalamualaikum. Balik selalu. Mursyid apa dia kata? Jadi, tapi kalau kita tanya orang tu, tak apa, awak, oleh kerana awak ni orang syariat, tak boleh. Tapi dia ni sudah hakikat, tak ada jadi masalah. Tiga kotak sehari pun lepas lagi. Mana ada perbezaan? Nabi yang paling mursyid dalam dunia ni, ada Nabi suruh Abu Bakar, Abu Bakar, selalu pergi solat Abu Bakar. Aku ni ahli makrifah dah, tak payah solat dah. Ada. Bahkan Nabi orang paling kuat solat sampai bengkak-bengkak kaki. Kan? Nabi dia saat akhir nak wafat, masih lagi berpesan, as-salah, as-salah. Jaga solat, jaga solat. Kita mari kat kampung ni boleh tak solat? Allahuakbar. Selesai yang pertama. Jadi saya pesanlah yang pertama ni, saya tekan sangat, supaya kita tidak terperangkap dan terjebak dengan kumpulan ini. Kadang-kadang, nak jadi terjebak juga ni. Ada satu ajaran dia panggil, yang tuan-tuan selalu dengar, kerajaan langit kan. Yang ni sikit atas, kerajaan aras. Main-main kau. Saya tak tahu. Pegawai di pejabat agama telefon saya, dia kata, ustaz, di kawasan sekian-sekian ada satu ajaran, dia nampak terus komunikasi di aras. Kata, kau mana kau dapat kesan? Dia kata, dapat kesan dalam internet melalui Facebook geng-geng dia yang mari daripada Kuala Lumpur terbang khas untuk mengadap Tuan Syekh Mursyid ni. Yang orang kampung ni kata dia ajar dah sesat, yang mari daripada Kuala Lumpur mari cari Mursyid. Subhanallah. Kalau cari Abu Anah kot selamat sikit. Pergi cari hak ni. Mana cerita kita dah. Jadi pihak pejabat agama pergi,
bila tanya dia, tanya orang kampung dia, memang dia ni tak solat di masjid, tak pernah naik masjid, tak pergi. Bila tanya, bila dia siasat, dia kata apa? Dia sudah tengok di aras imam-imam yang dilantik, ini semuanya solatnya tidak sah. Jadi di masjid ni pun kotor, jadi hak dia tu hak betul. Ha, jadi kata tangkap je lah, buat apa lagi pega orang lagu ni? Memang kau sesat punya. Ha, tengok. Dia panggil kerajaan aras. Nanti kita jumpa lagi penik atas lagi, kita cari lagi. Bukan setakat arah dah ni. Na'udzubillah. Yang pentingnya, yang saya herannya, dalam Facebook dia, boy, pengikut dia, Al-Alim, Al-Arih Billah ni, dia punya jawatan, Arih Billah semayang pun dok. La hawla wa la quwwata illa billah. Mudah kita ni terjebak dengan ajaran sesat. Kadang-kadang orang tanya juga, ustaz, kenapalah ajaran-ajaran macam ni mudah orang terima? Saya kata mudah ya. Macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam kata-kata yang masyhur, Imam Syafi'i kata, likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur, benda jatuh, pasti ada orang pungut. Jadi kita buatlah apa saja pun, ada orang ikut. Nabi Melayu mari, ada pengikut tak? Ada pengikut. Saya tengok dalam berita, sengih-sengih dia dekat mahkamah. Dia tunjuk kat wartawan tu lagi, Nabi kau tak jamin kau masuk syurga. Nabi kami sudah confirm masuk syurga. Kata nasib baiklah wartawan tu duduk pegang kamera, kalau aku ketepah kepala ni. Apa punya tolu punya macam ni manusia ada juga. Boleh dia fikir macam tu. Kalau Nabi tu tak apa lah, kita kata memang dia tolu dah. Orang Kelantan kata tak puk. Orang lain ni dia tak panggil tak puk. Mana tak puk ni kalau rebuh pun tak jadilah. Dia panggil tak puk ni, mana tak masuk ni. Tak puk. Tak puk. Belajar ni punya istilah ni. Mana tak puk ni, mana kalau macam batu tu kita rebuh, masak tak? Ha, jadi hak ni pun kalau apa jadi pun tak jadi dan. Dia tak apalah dia tu kira lepas pengikut dia tu macam mana boleh percaya tu. Tu yang saya hajaik. Jadi kata-kata Syafi'i ni likulli saqitatin laqit. Setiap benda gugur ada je orang pungut. Ya. Kalau besi buruk jatuh memang ada orang pungut. Sampah jatuh ada tak? Majlis perbandaran ada pungut. Jadi ajaran apa je mari mesti ada pengikut. Ada je pengikut. Ha, jangan buat. Jadi kerana itulah kita bimbang sangat hari ini para jemaah sekalian. Sama-sama kita berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mencari benteng penyelamat. Tengok dalam khutbah saya minggu lepas, tajuk dia 6 benteng penyelamat daripada fitnah akhir zaman. Ringkasnya. Cari dalam web kita. Yang kedua, mencari kawan yang benar, boleh dipercayai, peka dan beragama. Ha, ini kawan yang benar. Dia melantik kawannya itu sebagai pemerhati kepada dirinya supaya dia dapat menyedarkannya tentang tingkah laku dan tindakannya yang tercela. Tulis itu. Tulis kat tepi kitab. Tulis belakang. Amaran daripada Abu Anas. Ini amaran. Tambah sikit daripada pengarah kita. Cari kawan yang sama jenis. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Sama jantin. Jangan duduk main. Saya ni ustaz. Ada saya ustaz. Syaitan akan masuk melalui lorong ini. Tama-tama sekarang ni melalui alat WhatsApp, alat Facebook ni memang cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Saya nak cerita pun rasa saya berat, tapi tak cerita nak dengar saya juga. Punya cerita nak dengar. Ini madakhil syaitan. Talbis iblis dia masuk. Ada seorang ni dia marah dengan suami dia sebab tak solat lah, tak apa. Akhir sekali dia berkawan dengan anak seorang ustaz. Berkawan ni, nak dengar nasihat ni selalu nasihat. Akhir sikit nasihat. Sikit-sikit mesej mari nasihat. Kan? Apa jadi? Mereka berdua ni telah terjebak kepada perzinaan. Waliyazubillah. Ni. Yang paling dasar lagi, tempat dia buat pun, katanya di tempat yang baik. Kalau tidak dalam masjid pun, sekitar-sekitar tu. Subhanallah. Jadi ini panggil madakhil syaitan. Pintu masuk syaitan, dia akan masuk melalui lorong. Jadi kita nak cari kawan kita untuk kita mengadu, untuk kita beri apa ni, luahkan perasaan kita ni, nak suruh nasihat kita ni, carilah orang yang sama-sama kita. Muslimah sama muslimah, muslimin sama muslimin, cari. Karena kalau tidak kita masuk lorong lain pula masuk. Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab berkata, ini kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar, rahimallahu ra'an ahda ilaina uyubana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati orang yang dapat menunjukkan kelemahan diri kami. Subhanallah. Umar berdoa rahmat kepada orang yang boleh tunjuk kelemahan diri. Kita ni minta berlindung. Na'udzubillah kalau ada orang kritik kita.
sekali orang kritik kita, pah, putus terus lalu, ban terus dah. Tak ada friend lagi dah. Tak ada masa lima, dalam masa tak sampai 5 minit. Sayyidina Umar pernah bertanya kepada Salman tentang kelemahan dirinya. Allahu Akbar. Amir mu'minin Umar ni, dia buat benda yang pelik-pelik, memang sangat menyusahkan kita. Sebab kita nak ikut, sukar nak ikut dia punya perangai ni, Allah Ta'ala beri pada dia agak payah. Dia tanya Salman, dia kata apa? Aku ada mendengar kamu makan dua jenis lauk. Jadi, tanya Salman kelemahan dirinya. Salman kata apa? Faqala. Salman kata, aku ada mendengar kamu makan dua jenis lauk dalam satu hidangan. Satu hidangan dua jenis lauk. Lauk dia nya buah zaitun. Mungkin dengan benda lain satu lagi. Tu ya lauk dia nya bukannya tom yam. Apa lagi? Ikan tiga rasa. Nah, Allah. Berat kita ni. Tak ada. Jangan duk mikir lauk saya normal ni apa eh. Pelak fikir buah zaitun. Idam dia macam tu je makanan dia. Dia kata mu ada dua lauk. Subhanallah. Dan kamu mempunyai dua helai pakaian. Satu untuk waktu malam dan satu lagi untuk waktu siang. Dia berkata lagi, Umar pun jawab, ada perkara lain lagi? Ada lagi hal lain? Kata di Salman, tak ada dah. Aku komen dua ni ya. Umar berkata, dua perkara ini pun sudah cukup mengaibkan dan menunjukkan kelemahan diriku. Subhanallah. Bagi dia tu, Allahu Akbar. Patutlah syaitan lari tengok Zainal Umar kan. Allah, na'uzubillah lah. Kita ni bimbang. Kalau syaitan tak kacau kita tak apa, takut dia memang dia tunggu pun. Tunggu tu berjalan. Cerita Umar lagi. Pasal tu lah saya kata Zainal Umar ni cerita dia sangat-sangat menarik. Tapi jangan melampau lah. Orang duk cerita waktu ceramah apa dia ni. Hijrah, ma'al hijrah. Umar ni hebat dia tu. Dia minum air dalam tengkorak. Minum apa ni? Arak dalam tengkorak. Bunuh anak. Ini semua cerita karut belakang. Jangan duduk huduhkan Sayyidina Umar. Jangan kamu jadi pencerca, penyambung lidah Syiah. Jangan. Abadan sama sekali. Umar ni orang baik. Gedebeh dia tu. Tahu mana gedebeh? Gedebeh tu maknanya orang hebat lah. Orang. Terima kasih. Sayyidina Umar juga pernah bertanya kepada Sayyidina Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Adakah Umar ni termasuk di kalangan orang munafik? Subhanallah. Umar yang syaitan lari pergi tanya Huzaifah. Aku maksudnya senar ada. Sebab Huzaifah ni dianggap sebagai pemegang rahsia Nabi. Nabi beri nama-nama munafik ni kepada Huzaifah. Umar pergi tanya. Umar ada? Kalau bagi kita lah, tak layak dah Umar tanya macam tu. Nabi dah akui dia siapa. Tapi nak ceritanya orang ini masih lagi menaruh kebimbangan. Supaya kita ni tak ada. Kita kalau orang tanya, siapa dia yang buat masalah sini, tak kuat ibadat, kita tunjuk orang lain. Nah, gini tak ada, saya. Patut kita lah mengaku ya. Sikap sebegini timbul kerana semakin tinggi martabat kesedaran seorang, semakin bertambahlah tahap ketelitian dan kesensitivitinya terhadap dirinya. Jadi orang lagi kenal Allah, lagi dia bimbang. Pada zaman sekarang, amat sukar untuk mendapat kawan yang punya kriteria seperti ini. Ini berat. Dia selalu dia potong terik. Cakap benda-benda sangat sukar. Jadi kalau zaman dia sukar, zaman kita macam mana? Jangan kata tak ada, masih wujud. Cuma kita kena hati-hati mencari sahabat seperti ini. Ada, masih ada lagi. Kadang-kadang sahabat-sahabat yang saya lebih suka berterus terang kata orang. Tak. Kalau kita ada masalah, sahabat kita tegur kita. Gini-gini. Tak apalah, merah telinga sekejap, lepas tu kita insaf balik lah. Mungkin masa merah telinga tu tak apa nak bayar dah. Kalau makan dia kata, kau bayar sendiri lah. Tapi kalau balik fikir, nasib baik lagi masih ada lagi sahabat yang ikhlas macam ni. Yang lain duk mengampu ya. Tambah-tambah kalau waktu duk kedai kopi. Tak? Duk kopi tiam tu tak ada orang komen kita ada. Komen bayar sendiri jawab kau tak? Balik keluar pintu lain lah. Terlalu sedikit sahabat yang bersikap tidak mengampu. Subhanallah. Tanda besar kat, letak garis kat bawah tu. Terlalu sedikit sahabat yang bersikap tidak mengampu, lalu sanggup mendedahkan kelemahan sahabatnya, atau tidak bersifat dengki, lalu dia menasihati sahabatnya sekadar yang sepatutnya. Tapi kalau orang dengki, jangan. Kalau tanya dia, apa masalah saya? Oh, dia hentam selalu. Keruh. Dia pancung terus. Sebab dia sakit hati lama kita. Jadi, nak cari orang yang ikhlas. Kalau dia tegur kita, insaf. Secara adil.
kita bukannya malaikat yang tak ada kesalahan. Dan kita juga bukannya sejahat sebagaimana yang disangka. Jadi ada kelemahan. Jadi tegur sekadar yang kita boleh terima. Para ulama salaf amat suka jika ada orang menegur kesalahan mereka, tetapi kebiasaan yang berlaku sekarang adalah sebaliknya, di mana orang seperti itulah yang paling kita benci. Jadi bila orang tegur kita daripada kawan baik, apa jadi? Orang yang paling kita benci dia tu. Keluar selaras dah. Oh, ini tak boleh pakai dan tak boleh. Tak boleh panggil dah dia. Ini adalah tanda lemahnya iman. Akhlak yang buruk seumpama kala jengking. Jika ada seorang yang memberitahu bahawa ada seekor jengking dalam baju salah seorang antara kita, pasti kita akan berterima kasih kepadanya dan berusaha bersama-sama untuk membunuh jengking tersebut. Betul tak? Jadi kalau orang beritahu, dalam kasut awak tu ada ular. Kita terima kasih 4 kali dia tak? Nasib baiklah. Kalau tidak aku hari ni hospital dah pergi. Mari kita gotong royong sama-sama bunuh. Itu dia panggil penyakit yang nampak. Sebagaimana diketahui bahawa akhlak yang buruk adalah lebih besar bahaya dan mudaratnya dari jengking tersebut. Tapi bila orang tegur kita, kita pula jadi jengking. Marah balik dengan kawan itu. Allahu Akbar. Memang sukarlah. Kalau tuan-tuan boleh buka ruang untuk sahabat-sahabat menegur, saya rasa yang kita belajar hari ini memang sudah meresap dalam jiwa. Tak tahu terang. Atas SMA kawan malam ni, ada masalah apa saya ni? Tegur? Bagi 3 aja dulu. Jangan banyak-banyak. Tak larat nak baiki. Bagi 3 aja dulu dah. Kali pertama. Round pertama ni 3 dulu. Kalau ada lagi, minggu depan kita tengok lagi. Saya ingat lepas 3 ni, dah kawan dia call pun tak angkat dah. Ya. Jangan cari pasal lah. Kalau tak boleh terima, jangan. Kita mujahadah dulu. Pelan-pelan. Ha. Aku malam ni aku nak tahan telinga. Nak tengok member nak kata apa aku ni. Ha, bukalah. Buka pintu. Masuk orang yang main. Ha. Kawan-kawan mungkin tak tulis juga. Dia kata, betul kau ni. Dah semangat mengaji kita tasawuf pagi ni. Nahjul Qasidi semangat. Lepas tu terlupa balik lah. Baik, kita masuk kepada yang ketiga. Mengenali kelemahan dirinya melalui cakap-cakap para seterunya. Ha. Kita nak tahu, kita tengok musuh kata apa kita. Musuh kata apa yang kita. Ini kerana mata yang memandang dengan penuh kebencian akan membongkarkan semua keburukan. Berani ke kita? Tak. Oh, kalau orang hantar print screen, orang hantar, orang tuliskan kita, kita marah dah tak? Sebagaimana kata syair ni, seperti syair diluahkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Ad-Dewan. Mata yang telah menyukai seorang akan menjadi kabur apabila melihat kekurangan, sementara mata yang marah akan membongkar segala keburukan. Nah, betul lah. Mata ni yang nak tengok kebaikan sukar untuk dia apa ni besarkan. Tapi kalau mata tengok keburukan, tak sampai petang. Semua orang tahu dah. Musuh yang banyak menyebut segala kelemahan diri kamu adalah lebih berfaedah daripada kawan yang sentiasa mengampu dan menyembunyikan kelemahan. Tak ada masalahnya kalau kita bongkar sikit, suruh letak jawatan selalu. Ha, ini masalah juga tak? Letak jawatan, masuk politik. Itu teguran. Kalau dah ada kelemahan, baikilah. Tak payahlah duduk mengamuk ni. Ha, letak jawatan lah. Kalau saya tegur sikit lagi, dia tahu. Abang Anak masuk politik lah bertanding. Apa punya jawapan macam ni? Patutnya diambil nasihat itu untuk dilihat. Di mana kelemahan kita? Allahu Akbar. Ataupun cari hujah-hujah lain untuk hentam balik. Jadi macam. Jadi ingatlah, kata di para ulama, al-haqqu ma syahida bihil a'da. Kebenaran itu lebih terserlah apabila dia disaksikan oleh musuh. Tonton tengok seorang penulis buku mengenai tokoh-tokoh dalam dunia. Apa nama? Michael Hart apa nama? Yang tulis Nabi Muhammad orang yang pertama. Yang pertama yang berjaya dalam mempengaruhi orang. Jadi orang marah. Apa orang kapi tulis? Saya kata, tak. Al-haqqu ma syahida bil a'da. Kebenaran itu lebih terserlah apabila musuh memberi penyaksian. Orang bukan Islam, kalau kata Nabi ni hebat, maknanya memang. Kalau kita orang Islam, memang kita kena kata hebat. Kalau tak kata, jadi muka lain lah kitanya kan. Nah, jadi kita pun, kalau kita tanya musuh yang kita duduk kelahi dengan dia, dia boleh puji kita. Oh, tu kredit besar.
Tapi nak puji ke dia je. Tapi dia kata, ah, peduli apa aku. Itu je lah. Sebab dia tahu kita baik. Cuma dia mungkin bermusuh kita dengan isu-isu peribadi dalaman yang dia sendiri bersalah dengan kita. Bukan salah kita, salah dengan dia. Bukan semua orang musuhi kita tu sebab kita salah. Dia salah tapi ego tak mau, tak mau tunduk. Tapi kalau kita berani pergi cari, ah, boleh, cantik. Sebab itulah saya dulu duk tengok juga orang tulis-tulis tentang kita. Tapi sekarang ni nampak macam melampau sangat, kita kata gila. Kalau saya letak benda-benda dekat Facebook tu, kata hak akunya, hak yang saya tulis tu, yang saya post, yang bawah tu lantak. Dia bercakap tak tahu apa kat bawah tu. Mata-mata dia kata gitu. Orang lain pula tu bagi tahu, ustaz, kat bawah tu teruk dia hantar-hantar. Kata alhamdulillah, dia bagi pahala dengan saya. Kita kena jawab macam tu lah. Sebab kita ni ibadat kurang dah. Kalau orang kata kita pula benda yang tak betul, itu nikmat. Sebab pahala bertambah pada kita. Ni tak boleh. Kita masalahnya, orang kata marah lalu kita dah. Asyik nak jawab lalu. Nah, jangan. Yang keempat, adab yang keempat, bergaul dengan orang ramai dengan syarat dia menjauhkan diri, tidak bersekongkol. Nah, jadi kita masuk dalam masyarakat, tapi jangan sekongkol. Setiap kali melihat berlaku perkara yang tidak baik atau tercela di antara sama mereka, kita jadikan pengajaran. Tengok orang ni buat macam ni, tengok orang ni buat macam ni, tengok. Jadi semua yang kita tengok kelemahan-kelemahan, keburukan yang dilakukan oleh orang itu, kita jadikan iktibar dan pengajaran. Nah, jadi kalau kita boleh sesah di sini, insyaAllah tuan-tuan boleh selamatkan diri daripada perkara yang sebut. Jadi empat cara untuk menilai kemukan, apa ni, menilai keburukan diri. Yang pertama, jumpa dengan guru-guru yang ikhlas, insyaAllah. Yang kedua, mencari kawan yang benar. Yang ketiga, mengenali kelemahan diri melalui musuh. Kita tengok musuh kata apa dengan kita. Yang keempat, bergaul dengan masyarakat untuk melihat keburukan yang mereka lakukan. Jadi kita tengok benda ni kita tak suka, kita pun jangan buat jugalah. Pergi masjid, mari lambat kan, solat tepi pintu, baik atau tak baik? Mesti kita nak marah dah, apa solat kat pintu. Lepas solat nanti, kita pula solat kat pintu. Jadi mana kita mengulangi benda yang sama, sepatut tak ada ulangan dah. Keluar-keluar masjid pula kita kelangkabut nak pergi, ada janji dengan orang, tengok kereta kita kena sekat. Minggu depan kita pula lambat pergi kuliah. Siapa? Minggu lepas orang sekat aku hari ni. Giliran aku pula sekat orang. Itu benda yang sama. Maka sepatutnya keburukan yang berlaku itu menjadi sempadan untuk kita tidak mengulangi perbuatan tersebut. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus salihat. InsyaAllah kita break setakat itu dulu. Kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.